Okay, yang ketiga adalah cara buat karangan. Okay, ikut pengalaman diri aku sendiri kan. Aku dah hafal, aku dah buat nota aku sendiri. Time aku buat karangan kan, aku dah buat kau-kau. Tetapi karangan last kali markah aku akan dapat 5, 6 macam tu. Aku tak boleh dapat full mark. So, aku kadang-kadang terfikir, kenapa aku selalu salah? So, aku buat kerangka aku sendiri. Buat banyak-banyak nota. Aku tulis, aku relatif banyak-banyak gila lah. Sampai tangan aku pun jadi lebam. So, aku buat karangan dekat 5-6 hari. 5-6 kali untuk sehari. Tenang saja. Untuk pendahuluan dengan penutup, korang kena ambil tajuk. Tak kisahlah tajuk tu berkaitan dengan ekonomi sosial ke, ekonomi sosial pula. Berkaitan dengan maritim Portugal ke, ataupun industri Jerman ke, ataupun anything. Tak kisahlah apa pun, korang ambil tu, korang masukkan dalam pendahuluan. Kan tajuk tu kan, ambil tu, copy paste sebiji-sebiji dalam pendahuluan. And then, korang kena tambah 2-3 ayat. Plus, korang kena masukkan oleh itu. Oleh itu terdapat beberapa ciri lain. Bla 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 bla. So, korang kena masukkan macam tu lah. So, aku bagi contoh lah. Dekat sini, dalam aku punya ni, aku ada ekonomi sara diri. Tajuk dia lah. Ekonomi sara diri merupakan ciri utama tradisional di Vietnam pada abad ke-19. Bincangkan. So, kalau korang jumpa tajuk macam ni, kalau bincangkan dekat belakang, ia bermaksud tajuk tu agak susah. Kalau bincangkan dekat depan, tajuk dia senang. So, korang kena ingat benda tu lah. So, kalau setiap kali korang dapat jawapan dekat soalan dekat exam tu, korang jangan ambil bincangkan dekat belakang tu. Ia agak macam susah sikit lah untuk korang buat. So, aku galakkan korang supaya korang ambil bincangkan dekat depan. Okay, dekat perenggan pertama ataupun dekat intro, apa yang aku buat adalah aku ambil tajuk dia, aku just copy and paste. Aku just ambil, ya, aku cakap lah pasal ekonomi sara diri merupakan ciri utama tradisional di Vietnam pada abad ke-19. So, aku ambil benda tu, aku just copy and aku paste. And then, aku tambah 2-3 ayat lah apa benda ekonomi tu mereka buat. So, aku tak masukkan secara detail. Aku just masukkan sikit saja. And then, aku pause. So, kiranya 1 ayat, 2 ayat. Ayat ketiga adalah korang kena letakkan, oleh itu terdapat beberapa ciri utama dan ciri lain. Sebab ciri utama dekat sini, dekat tajuk ni adalah ekonomi sara diri. Itu adalah ciri utama. Tak, korang tak perlu sebut pasal ciri lain. So, kalau sebagai contohnya kan, kalau korang sembang pasal ekonomi ataupun ciri utama, ciri masyarakat maritim Portugal. So, yang first kali ada pertempatan. So, korang just nyatakan oleh itu terdapat beberapa ciri utama masyarakat maritim Portugal di maritim Portugal pada abad ke-19. Macam tu. Titik. Untuk pendahuluan dengan penutup ni, aku galakkan dekat korang tak payah buat panjang-panjang. Dalam 4 baris macam tu dah cukup. Memang cun. Okay, dekat perenggan pertama, apa yang korang kena buat adalah korang kena repeat balik dia punya tajuk dia lah. Ataupun korang kena repeat balik soalan dia. So, dekat sini, apa yang aku buat adalah aku just ambil ciri utama. Okay, ciri utama ekonomi tradisional di Vietnam pada abad ke-19 ialah ekonomi sara diri. Aku tak ambil sebiji-sebiji. Aku just ambil yang ekonomi sara diri yang kat depan tu, aku masukkan dekat belakang. So, korang boleh nampak kan? Nampak macam beza sikit. Tak copy and paste macam tu lah. Korang kena ubah-ubah sikit lah. Jangan terlalu bodoh sangat sampai korang ambil semua benda tu. Dan lagi satu time, korang buat karangan korang sendiri, korang punya petikan tu kan? Aku galakkan korang masukkan 5W1H. 5W1H tu adalah what, why, when, who, benda-benda semua tu kan. So, korang just masukkan benda tu untuk supaya korang dapatlah apa benda. Dekat sini adalah ekonomi sara diri. So, kalau korang kena tanya dekat diri korang sendiri, apa benda ekonomi sara diri tu? So, ekonomi sara diri banyak tertumpu kepada ekonomi penanaman padi. So, bla 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 bla. Penanaman padi tu dekat mana? So, sebab apa korang penanam padi? So, sebab apa tanam padi? Dekat mana tanam padi? Semua benda tu lah. And then, lepas korang dah selesai, korang tanya soalan dekat diri korang, last kali, benda ni memang sangat-sangat penting. Last kali benda yang korang kena masukkan adalah jelaslah. Kalau korang tak masukkan jelaslah ni, aku tak tipu. Bayangkan kalau korang masukkan jelaslah ni, korang dapat 10 markah. Kalau korang tak masukkan jelaslah ni, korang dapat 3 markah. Ibarat macam kesimpulan untuk korang punya perenggan. So, setiap kali korang buat setiap perenggan tu kena ada jelaslah. Korang ambil balik. Ekonomi sara diri merupakan ciri utama ekonomi tradisional. Korang ambil balik tajuk tu and then korang tulis. Okay, sebagai contoh, kalau korang buat untuk perenggan yang kedua, korang ambil balik isi korang tu, korang ambil and then korang tulis balik. Korang ambil, korang tulis balik. Jelaslah, pertempatan merupakan antara ciri masyarakat maritim Portugal pada abad ke-19. Jelaslah bahawa ekonomi ataupun ekonomi penangkapan ikan ataupun macam itulah, itu merupakan salah satu ciri masyarakat maritim Portugal ataupun maritim Belanda, bla 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 macam tu. Untuk perenggan kedua, apa yang korang buat adalah korang just tukar balik. Korang kena masukkan penanda wacana. Setiap kali korang buat setiap perenggan tu, korang kena masukkan penanda wacana. So, korang just tulis selain itu, ciri lain masyarakat bla 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 bla. And then korang urai baliklah isi tu. And then finally, korang kena masukkan jelaslah bla 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 bla. Aku nasihatkan dekat korang, setiap kali korang buat isi baru kan, korang kena masukkan korang punya penanda wacana. And then ayat tu kena ubah.
And then last kali jelaslah, benda tiga ni kena ada dalam korang punya karangan. Okay, untuk kesimpulan macam yang aku cakap tadi kan, jangan sesekali buat terlalu panjang sangat. Kalau boleh, buat dalam 3 ataupun 4 ayat. Kalau boleh, 3 ayat lah. Jangan terlalu panjang sangat. And then korang just masukkan, korang ambil balik tajuk tu, tajuk soalan tu korang just masukkan balik. And then korang huraikan sikit lah apa yang akan berlaku lepas tu. So bayangkan korang buat pasal maritim Portugal. And then apa yang berlaku lepas tu. Lepas Martin Portugal, lepas benda tu, apa yang akan habis? Apa yang akan berlaku dekat mereka? So, ekonomi mereka akan lagi maju, pertempatan akan jadi modest, like, macam tu lah. Guys, kalau korang tanya dekat aku, sebenarnya berapa isi aku kena masukkan dalam aku punya karangan? So, aku nasihatkan dekat korang, setiap kali korang buat korang punya karangan kan, minimum 3. Tetapi kalau korang tanya dekat cikgu korang akan cakap 4. Tapi bagi aku minimum 3. Minimum 3 ni aku cakap adalah time korang tengah buat exam, korang terdesak, korang tak ada idea, korang masukkan saja 3. Kalau korang ada banyak idea, korang just masukkan 4 saja. Jangan rugikan markah korang. So kalau boleh, masukkan 4 ataupun 5 isi. Kalau boleh lah, kalau time korang cukup, korang masukkan 4 isi, 5 isi bucun untuk bagi korang punya markah korang lagi bagus. Tetapi kalau korang tak boleh, korang tak boleh ingat banyak sangat, korang just masukkan 3 saja. And then kalau korang masukkan 3 tu, biar korang ikut apa benda yang aku cakap tadi lah. Korang kena masukkan penanda wacana, jelaslah tu kena ada. And then huraian korang tu janganlah terlalu pendek sangat kan. Kalau boleh dalam 10 baris ke 12 baris ke macam tu cun. And then kalau korang masukkan 3 isi, biar isi yang korang, huraian korang tu biar lawa. And then poin-poin korang yang bagi tu memang kena mantap. Okay, ini merupakan final tips dari aku. Okay, time korang masuk ke dalam dewan peperiksaan, okay, korang tak dapat soalan yang korang anggapkan. So, untuk macam untuk SEM 1 ni, ataupun SEM 2, SEM 3, korang pergi ambil, korang baca lain, keluar lain dalam exam. Okay. Korang ingat macam tu lah. Korang baca lain tapi keluar lain dalam exam. Apa yang kena buat? Past ni korang kena ingat sampai anything lah. Sampai korang lepas habis form 6 tu, kalau boleh ingatkan benda tu. And then, korang kalau korang tak ada idea langsung kan, korang just bantai saja. Jangan risau. Sebab aku cakap macam ni kan, kadang-kadang skema dekat MPM, dia lain daripada korang buat tu. Kalau korang tembak lah jawapan tu, and then jawapan tu kena dengan skema. So, korang ibarat macam lucky lah sebab kena kan. So, itulah aku nasihatkan dekat korang, kalau korang tak tahu anything dekat exam tu, korang just bantai saja. Jangan sesekali biarkan kertas korang kosong. Aku nasihatkan dekat korang, walaupun korang tak tahu, korang kena buat juga. Okay? Bantai saja, jangan risau. Korang confirm boleh dapat. Okay? Untuk pendahuluan penutup tu pun, korang boleh dapat minimum dalam 5 markah. So, bayangkan ada 4 soalan, 5, 5, 5, 5. Aku rasa korang dah boleh pass dah. Guys, aku nak bagi tahu dekat korang. Okay, benda yang aku bagi tips ni kan, merupakan personal dari diri aku sendiri. And then, kadang-kadang benda yang aku cakap ni, dia boleh berubah ikut tahun. Kadang-kadang kan format sejarah untuk form 6 ni, dia kadang-kadang boleh berubah. So, aku nasihatkan dekat korang, lebih baik kalau lepas korang dah tengok aku punya video ni kan, korang pergi tanya dekat cikgu korang sendiri, cikgu sejarah korang sendiri, sebab mereka lebih pakar daripada aku kan. So, aku nasihatkan korang pergi tanya dekat cikgu korang, supaya benda yang mereka cakap tu, lagi bagus daripada aku yang cakap ni kan. So, mereka lagi pengalaman, mereka tahu lebih banyak. So, aku nasihatkan korang supaya pergi jumpa cikgu sejarah korang supaya tahu lebih lanjut. Then, aku tak paksalah kalau korang boleh share video ni dekat member korang supaya mereka pun dapat satu informasi berkaitan tips yang aku bagi ni. Aku minta maaf banyak sebab video ni, aku tahu video ni agak panjang kan. So, aku minta maaf banyak. Plus, kalau video ni betul-betul bermanfaat, jangan lupa share, like, subscribe. Korang nak tahu untuk sejarah ni, korang kena menghafal gila-gila banyak. Kalau aku tak tipu lah, untuk sejarah kalau kita campur semua bab yang korang kena hafal untuk SEM 1, 2, 3, dekat 50 lebih tajuk yang korang kena hafal. So, aku nasihatkan dekat korang supaya korang ikut tips yang aku bagi ni. Kalau korang tak boleh juga, kalau korang nak tips untuk cara menghafal lebih lanjut, jangan lupa korang tekan playlist yang aku letakkan dekat sini. Dekat sini ataupun dekat sini lah, dekat mana-mana antara dua ni. Korang boleh tekan video tu supaya korang dapat tahu cara menghafal dengan bagus. Plus, jangan lupa share video ni dekat member-member korang supaya dia pun dapat ilmu yang korang dapat. That's all guys, jumpa lagi di video akan datang. Aku rindu sama kamu.